Lalu Mariam bergegas mengunjungi Elizabeth, saudaranya itu. Elizabeth? Mariam? Mariam, saudaraku. Oh, ternyata benar. Diberkatilah engkau di antara wanita. Dan diberkatilah anak yang akan kau lahirkan. Bagaimana hal luar biasa ini terjadi padaku? Ibu dari Allahku datang mengunjungi aku. Ketika aku mendengar salammu, anak dalam kandunganku meloncat kegirangan. Hatiku memuji Allah. Jiwaku bergembira karena Allah penyelamatku. Karena dia mengingatku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang, semua orang akan memanggilku yang diberkahi. Mariam tinggal bersama dengan Elizabeth selama 3 bulan.